Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya peternak desa. Ini saya lagi ngasih makan entok-entok sama ayam saya. Biasa menggunakan sayur-sayuran. Ini dengan lahap buat telurnya hasilnya stabil 18 butir, pokoknya lebih dari 15 butir telurnya, campuran full hijau-hijauan atau sayuran. Ini saya tambahkan lagi buat kolamnya, pakai ember jadi dua. Untuk saya sehat-sehat sama ayamnya yang lagi mengeramin ini. Dia nanti kita review yang mengeramin ya, dan buat telurnya ini cukup lumayan banyak, ada 18 butir telur. Yang satunya ini lagi mengeramin, paling tanggal 20-an itu udah mulai mau menetas. Ini pakan full hijauan, campur Royco sedikit sama campur pur. Udah itu aja, saya pakai jagung juga lebih bagus karena saya sederhana aja makannya, tapi buat produksi telurnya lumayan meningkat teman-teman. Ini ada 18, ini ada 19. Ya, paling bentar lagi udah mulai panen kita. Ini kandang yang ini belum terisi, masih ada dua belum bertelur. Telur-telurnya buat entok telur segini udah banyak ini teman-teman. Dan ini yang kita panen kemarin ada ini mas, ini kemarin tadi ada yang nanya apa enggak rentan penyakit. Ini buktinya mas, sehat-sehat semua. Buat mentoknya, buat ayamnya, ini udah saya kasih pakan campuran, tapi tetap lahap ya teman-teman. Saya kasih pakan campuran pur, detiknya sedikit, paling 15% antara 10%, tadi setengah gayung kurang dikit. Ini indukannya saya gabung. Buat minumnya juga saya kasih jamu-jamuan juga mas. Buat sistem kandang semi saya kasih sekam. Ini bagusnya kalau buat bebek jangan pakai sekam, bagusnya pakai pasir aja supaya menyerap apa telek-teleknya itu. Sehat-sehat bebeknya, entoknya. Ini pakannya juga udah mulai habis, yang sana udah mulai habis. Ini mas buktinya mas,
sehat semua. Entong dan ayam-ayam saya belum ada yang mati. Buat yang ini saya kasih vitamin Pitaci. Yang sana saya kasih jamu kunyit. Jamu-jamuan. Buat kandang tidak terlalu bau. Dan kita sedikit sulit kandangnya. Nih. Untuk saya sehat, alhamdulillah. Tidak ada kendala tuh, teman-teman. Kalau buat airnya, kalau bisa diganti 2 hari sekali atau enggak 1 hari sekali, tiap hari juga bagus. Ini bebeknya, entoknya, teman-teman. Nah, sekian dulu dari saya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, di komen aja ya. Saya hanya sekedar hobi dan share kehobian saya, teman-teman. Thank you.